Sebelum memulai video, harap untuk menghapus atau uninstall Minecraft kalian. Terima kasih. Dan karena kita tidak bisa ganti skin, nah kalau misalnya lihat di sini, nah dengan cara yang tadi skin kita sudah berada di sini teman-teman di folder Town Folk. Bertemu lagi dengan saya Master Ganteng. Oh my god, terlalu ngarep ya ini. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan sesuai janji saya waktu itu, saya akan nunjukin ke kalian yaitu bagaimana cara pasang skin di Minecraft PE Beta, yaitu adalah versi 1.0.5.0. Jadi teman-teman, pertama-tama kalian harus download dulu MCPE-nya. Ada di linknya di deskripsi teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya saya sudah download ya, dan di sini namanya Jane ya, ini dia teman-teman, dan ini dia teman-teman Minecraft PE-nya. Dan jika kalian bisa lihat di sini tuh, iya kan. Nah teman-teman, caranya kalian harus punya APK editor. Kalian bisa download APK editornya di deskripsi juga teman-teman. Jadi pertama-tama ya, kita harus buka dulu APK editornya ya. Oke, kita buka. Oh my god teman-teman, di sini banyak yang komen di line saya. Oke teman-teman, lalu pilih select and APK file. Oke, kita pilih di sebelah mana ya, external SD card, lalu kita pilih di gen APK yang ini, yang tadi ya. Oke teman-teman, kita buka aja, lalu kita pilih simple edit ya, atau simple edit file replacement, kita buka aja. Dan teman-teman, nah ini dia teman-teman berkas yang ada di APK tersebut. Kalian bisa lihat di sini, kita ke bagian aset, lalu kita ke bagian, waduh ini resource pack ya, lalu kita buka skin, skin pack. Dan teman-teman, saya saranin saya sih selalu mereplace-nya di aduh teman-teman. Nah teman-teman, saya saranin di sini untuk menggunakan folder Town Folk. Dan oke, kita buka aja. Sebenarnya teman-teman, saya sudah siap ya tuh, di sini akan mereplace Castaway, dan di sini masih banyak ya. Wow. Jadi teman-teman, kalian juga harus berhati-hati karena takutnya skin yang kalian replace itu kekunci ya, atau gak bisa kebuka. Jadi saya saranin untuk replace dengan skin yang free ya, atau oke teman-teman, saya sudah di Castaway nih caranya. Jadi teman-teman, kita harus ke folder Town Folk, lalu kita ke Castaway PNG, lalu kita pilih apa itu yang ada pensil gitu, kita buka aja. Nah kalau ini, lalu kita cari skin kita, yaitu di sini namanya editan PNG, kita oke aja, lalu kita pencet save. Nah teman-teman, kalau udah di save, kita tungguin aja ininya sedang working. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini, tapi sebelum kita install teman-teman, pastikan MCP kalian yang udah kalian pasang itu di uninstall dulu ya, atau dihapus dulu. Nah kalau udah kayak gini teman-teman, kita pencet aja install, install, dan bentar. Nah teman-teman, kalau udah kayak gini kita install aja. Dan teman-teman, tadi prosesnya itu memakan waktu 5 menit atau 3 menitan lah, saya juga nungguinnya lama bener dah. Oke teman-teman, kita sedang menginstall Minecraft Pocket Edition, dan waduh, sampai kapan ya? 2000 years later. Nah, teman-teman, saya sudah selesai untuk Minecraft Pocket Edition-nya, continue. Dan teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya skinnya skin si Alex. Dan karena kita tidak bisa ganti skin, nah, kalau bisa lihat di sini, nah dengan cara yang tadi, skin kita sudah berada di sini teman-teman di folder Town Folk.
Dan di sini namanya Castaway. Dan kita confirm aja, dan teman-teman ini dia skin saya. Wow. Jadi teman-teman itulah bagaimana cara menggunakan atau cara mengganti skin di Minecraft PS 1.0.5.0. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like videonya, jangan lupa untuk share juga linknya dan juga videonya, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya Mastercraft874, dan saya akan bertemu kalian lagi di video berikutnya. Dadah, peace out.